like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas in the man with the sand and the man, she's so bad. Hit the jam, made the bread off the mess. Hit the gas in the man with the sand and the man, she's so bad. Oke, teman-teman, kembali ke channel Ayu Power ya. Oke, kali ini saya kedatangan barang ya. Dan barang ini adalah media filter terbaik nomor 1 di dunia. Oke. Hari ini saya mau upgrade juga media filternya yang saya punya, mau diganti dengan ini ya. Oke, ini kiriman dari Mayin International ya. Ini media filter rumah bakteri terbaik. Oke, saya pesan 1 kg ini ya. Oke, untuk 1 kg-nya ini dibanderol dengan harga Rp145.000. Untuk 1 kg media filter ini. Oke, kita mau upgrade di tank atau akuarium saya ya. Yang saya punya untuk predator dan tank mate-nya. Dan mau upgrade yang katanya ini sangat bagus ya. Dan para sultan-sultan juga pakai ini ya. Oke, untuk harga 1 kg-nya Rp145.000. Oke. Jadi kita unboxing saja seperti apa isinya. Dalam 1 kg ini berapa isinya juga. Oke, kita akan bahas menurut deskripsi yang ada. Kita coba aja dalamnya gimana ya. Oke, kita buka aja ya. Untuk packingannya cukup rapi. Oke, bubble wrap. Dan ada tulisan fragan, mudah pecah. Oke. Sangat bagus dalam pengemasannya. Kita coba buka aja ya. Ini Mayin langsung ya. Ini dari seller aslinya ya, teman-teman. Waduh, ada apanya nih? Bukan KW-KW, ini dari asli dari Mayin Internasionalnya langsung. Oke. Ini dari mana nih ya? Oke, Mayin. Oke, isinya ternyata Mayin Rugby ya. Mayin Rugby Ultra. Oke, yang katanya ini mempunyai nanopartikel ya. 250.000 per 54 meter persegi. Oke, untuk satu butirnya ini ya. Mempunyai nanopartikel 250.000 nanopartikel. Dan untuk membuatnya ini memerlukan 1300 derajat ya Celsius untuk membuat media ini ya. Sehingga media ini sangat kuat dan sangat stabil ya. Kita buka aja dalamnya berapa isinya. 1 kg ini kelihatannya dikit banget ya. Oke, kita buka aja ya teman-teman. Oke, ini ya nanopartikelnya seperti ini. Oke, untuk 100 gramnya ini cuma 6 pieces teman-teman. Saya lupa tadi kalau sepiecesnya itu berapa ya. Oke, sebuknya itu ini ya. Ini yang sekilo ya teman-teman. Aduh, agak kotor ya. Oke, ini teman-teman, kita buka aja. Ada jaringnya, kalau mau langsung pakai jaring bisa. Nanti kalau pengen dibuka langsung di chambernya juga bisa ya. Kita buka ya. Waduh, kotor ya teman-teman, gak apa-apa ya. Oke, kita hitung aja berapa 1 kg-nya ini. Daripada kalian penasaran kan. Oke, 1 kg ini harganya Rp145.000 ya. Oke, kita hitung aja ya. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
Oke ya teman-teman, dan isinya itu dalam 1 kg ini isinya yaitu 75 biji ya. Oke, untuk satu bijinya ini terdapat 250.000 nanopartikel. Oke. Oke, di sini ada M, ada M, di baliknya ada Y. Oke, ini keras ya. Ini partikelnya bisa kalian lihat sendiri di dalamnya ya. Ini rumah bakteri terbaik. Jadi kita mau coba ya gimana hasilnya dengan media ini ya. Oke. Seperti ini ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri nanopartikelnya ya. Ada huruf M dan Y. Jadi 1 kg-nya ini terdiri dari 75 biji ya. Main rugby. Oke, ini ada ininya, lebih praktis kalau mau dimasukkan kan. Kalau dibersihkan juga lebih praktis ya. Tapi saya mau masukkan langsung aja. Biar lebih estetik. Oke. Oke, katanya sih ini perlu dicuci ya, perlu dicuci 6 bulanan lah ya, perlu dicuci lagi biar kotoran yang besar-besarnya ini bisa terlepas ya. 3-6 bulan ya yang saya tahu. Oke, perlu dicuci. Oke, dan untuk 1 kg ini dan katanya juga sih bagusnya ini dari 50 ke 150 liter ya kapasitasnya untuk menjernihkan air. Kita coba aja di chamber terakhir ya, chamber ketiga. Nanti saya pasang di chamber ketiga. Oke. Mantap lah pokoknya. Oke teman-teman, jadi saya mau pindahin ini ya, karang jaingnya saya mau kasih buang ya. Oke, dan digantikan main rugby ya di bagian ini. Kita mau kuras dulu ya teman-teman. Oke, habis itu kita masukkan main rugby-nya ya. Anjir. Oke ya teman-teman, ini hasil dari penjernihan ya. Ini dalam waktu sebentar saja ya teman-teman. Yang tadinya karang jaye diganti main rugby ya. Untuk hasilnya sangat jernih sekali ya teman-teman.
Walaupun di chamber ukuran 25x15 ini masih kurang setengah ya. Mungkin kalau padatnya ini sekiloan lagi. Tapi 1 kg udah sangat cukup untuk menjernihkan akuarium 120 cm ini ya. Oke, sangat puas sekali dengan harga yang cukup mahal bagi saya. Tapi sangat puas ya, ada harga, ada rupa. Oke, kualitasnya sangat jernih sekali, air sangat sehat, air sangat jernih tanpa debu yang berterbangannya. Kalian bisa lihat di sini. Sangat jernih, teman-teman. Ikan seperti sedang terbang ya, bukan berenang. Oke, dengan harga segitu pantas lah ya dengan kualitasnya. Oke. Nah, karena mungkin kualitasnya sangat bagus, banyak orang yang memakai media ini walaupun harganya emang benar-benar ya bikin kantong tipis. Bayangkan aja jika kalian punya big tank ya, ukuran big tank atau mega tank dengan chamber yang besar, kemungkinan akan membutuhkan media yang banyak ya. Kalian bisa kira aja jika 1 kilonya itu 145.000, kalikanlah kalau umpama 10 kilo ya kalau punya big tank ya. Oke, itu karena itu ya mungkin para sultan ngambilnya media filter ini ya. Ternyata emang hasilnya luar biasa ya teman-teman, ada harga ada rupa ya. Oke, mungkin kalau jika kalian masih penasaran dengan kejerniannya, saya berani ya, ini berani zoom di airnya langsung ya, nanti kita zoom di airnya langsung. Jadi untuk tampilan jarak jauhnya seperti ini ya teman-teman, sangat jernih. Ini 1 kg lah, 1 kg ayin rugby ya, hasilnya seperti ini. Sebenarnya sebentar aja ya teman-teman, nggak perlu nunggu mateng ini. Ini langsung mateng, medianya sebenarnya langsung mateng ini ya teman-teman, langsung sangat jernih sekali. Jadi kalian nggak perlu nunggu-nunggu merendam-merendam ya, ini langsung diaplikasikan langsung jadi banget. Kalian bisa lihat kejernihannya. Jernih banget teman-teman, benar-benar. Oke, jadi saya dekatkan ke air ya. Kalian bisa lihat mungkin. Nih, bentar. Ini cahayanya terlalu terang. Oke. Cahayanya terlalu terang, kita redupan dulu karena dekat ya. Oke, kita lihat ya teman-teman, ini airnya ya. Lihat ya, benar-benar jernih ya teman-teman. Serbuk-serbuknya enggak ada ya teman-teman. Partikel-partikel kecilnya juga enggak ada seperti media lain ya. Kalau di pasaran itu kalau habis ditukar itu langsung berdebu, pasti lama ya, berkabut airnya, lama banget, mungkin berminggu-minggu baru bisa jernih seperti ini. Kalian bisa lihat ya detail ikannya, sangat jelas sekali teman-teman. Tuh lihat. Saya nggak pakai aplikasi apa-apa, ini real dari kamera HP langsung. Tuh ya, ini broko, brokonya ada yang pudar juga, ada yang pudar nih ya, yang kecil. Brokonya yang udah agak 20 cm lebih, ini udah kelihatan jelas banget brokonya. Ini FFV, ini Juleni, dan lainnya ini Orinoco. Oke. Hasilnya sangat memuaskan banget ya teman-teman. Mungkin untuk jangka panjangnya ini lebih memuaskan lagi. Mungkin saya akan nambahin lagi di chamber ini. Kita perterang dulu. Oke, ini ya. Ini masih kurang ya. Ini 25x15. Mungkin 1 kg lagi pas ya, pas datar dengan air. Lihat 1 kg cuma segini ya teman-teman. Oke, di sini ada karang jahe, sedikit aja karang jahenya. Ada bioring, ada batu apung. Dan di sini SK1 dan biobal. Ini 3000 katnes dan biobalnya itu 20. Oke, di atas ada ini kaos kaki. Terus biofoam yang kasar. Terus dua lapis kapas biofoam tebal di bawah untuk mencegah luber. Saya nggak pakai lampu-lampu UV-an. Ini emang bener-bener langsung jernih ya teman-teman. Ini ya, ini terang banget ya. Ini pas kamera sedang
cahayanya ditingkatkan, kita turunkan ya kecerahannya. Benar-benar ini benar-benar jernih ya teman-teman. Oke ya teman-teman, terima kasih ya udah menonton video ini ya. Sangat terang ya teman-teman kalau di layar karena efek lampunya. Oke ya teman-teman, hasilnya mantap sekali. Jika kalian penasaran ingin mencobanya, tidak ada salahnya ya. Gak rugi ya teman-teman untuk beli Mayin Rafi ya, dari internasional ya, Mayin internasional. Harga tidak mengkhianati hasil kalau ini mah. Oke, mantap. Terima kasih.